ternyata dari sini. Hai Kanang, lu kemana kau? Apa urusanmu? Kalau memang berani, kemarilah. Satu lawan satu, jangan keroyokan seperti itu. Kemarilah, tidak usah takut. Kemari. Jangan pikir saya takut dengan rombongan banyak seperti ini. Saya terbiasa sendiri. Kamu kemana? Apa urusanmu? Salah saya bertanya. Saya rasa apapun aktivitas saya itu bukan urusan. Jadi minggirlah, jangan mengganggu perjalanan saya. Tunggu sebentar. Berikan kesempatan saya untuk berbicara. Memang kemarin malam saya menyerang, tapi tidak untuk pertemuan kali ini. Adanya saya menanyakan, kau mau kemana? Saya akan mengikutimu. Bahkan di hari ini juga, pagi hari ini, saya memutuskan keluar dari rombongan kita. Jadi tujuan saya ingin mengikuti dirimu. Mengikuti dalam hal apa? Saya ingin membantu dirimu. Rombongan kita untuk menyerang kita. Ya walaupun kehebatan saya tidak lebih tinggi dari dirimu, tapi rasa kekecewaanku sangat tinggi. Di mana Pitaksa setelah mendapatkan sekutu-sekutu dari luar, bahkan ada sekutu dari Pulaian, itu menyingkirkan saya bersama pasukan saya. Seperti ini, Suroto Masila. Saya menghargai sebuah tawaran yang ditawarkan oleh diri. Tetapi ini semua di luar batas kenalan dan pikiran saya. Dan saya sujud di depan. Itu bentuk dari kesungguhan saya ingin mengikuti dirimu. Bahkan saya ingin bersekutu denganmu untuk menyerang kita. Benar. Angkatlah kepala. Seorang pemimpin tidak mungkin menundukkan kepala. Berdirilah. Saya bukan Tuhan yang harus disembah oleh kalian. Berdirilah. Saya tidak mau berdiri sebelum kau menerima percayai kenyataanmu. Saya bersama pasukan saya. Kau lihat sendiri. Baiklah. Berdirilah. Saya menerima tawarannya. Berdirilah. Apakah masih kurang bukti kesungguhanku? Benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Berdirilah, tetap. Tidak pantas kau merendahkan diri bersama makhluk.